Ni apa cerita dengan pembantu rumah kau? Mak Ros okey? Tak suruh masak apa? Apa dah Mak Ros? Bukan Mak Ros. Dah tu? Buat-buat tanya pula. Ain lah. Ain tu bukan pembantu rumah aku. Dia penjaga adik aku. Asal tiba-tiba tanya pasal dia? Ain. Ya? Saya tahu awak ni orang yang kuat semangat. Saya harap awak tak berputus asa di tengah jalan. Maksudnya, Encik Ash? Saya harap awak boleh sabar dengan panggil Alia. Yelah, lately ini dia macam hyper sikit. Mama dah pun cerita kat saya apa yang jadi siang tadi. InsyaAllah, saya akan cuba. Saya... Habis tu? Aku tahu je. Engkau dengan laki aku dulu bekas kekasih, kan? Ha? Jangan nak goda dia, eh? Engkau jangan nak goda dia sebab aku tahu kau nak goda sebab kau nak selesaikan hutang kau, kan? Astaghfirullahalazim, Kak. Betul, Kak. Saya tak ada apa-apa niat pun. Tak payahlah nak tipu aku. Aku tahulah. Kak Long, itu semua kan kisah lama. Tak payah kita kenal lagi dah. Lagipun saya memang betul tak ada apa-apa perasaan pun pada Abang Long tu. Tak ada perasaan, konon. Kau ingat aku tak tahu ke? Engkau jumpa dengan laki aku dekat kebun pisang? Sekali lagi tahu je. Sekali lagi kau jumpa dengan laki aku, kau goda dia, kau nak as, eh? Kak, sumpah. Ah, diam, diam, diam. Tak dengar dah.